Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kajian subuh kita. Terakhir kita membahas tafsir Jalalain yang diberi penjelasan oleh tafsir Sawi yang dimulai dari surah Al-Baqarah. Namun sebelum kita melanjutkan membaca tafsir dari ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah, terlebih dahulu kita jelaskan sedikit tentang surah Makkiyah dan Madaniyah. Jadi Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, surah Al-Baqarah adalah termasuk ke dalam kategori surah Madaniyah. Jadi surah-surah dalam Al-Quran itu terbagi kepada surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah dan Madaniyah itu. Pendapat pertama mengatakan pengkategorian ini berdasarkan kepada tempat turun. Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ini memiliki kelemahan. Kenapa? Apa kelemahannya? Ada surah yang tidak diturunkan di Mekah dan ada surah yang tidak diturunkan di Madinah. Nah, padahal surah Al-Qur'an itu hanya terbagi ke Makkiyah dan Madaniyah. Pendapat yang kedua berdasarkan kepada sasaran dari isi surah tersebut. Makkiyah sasarannya adalah penduduk kota Mekah, sedangkan Madaniyah sasarannya adalah penduduk kota Madinah. Nah, ciri-cirinya adalah kalau untuk penduduk kota Mekah yang waktu itu kebanyakan belum beriman, maka redaksi yang dipakai adalah ya ayyuhan nas. Sedangkan untuk surah Madaniyah, redaksi yang dipakai adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kelemahan dari pendapat ini adalah tidak semua ayat dalam Al-Quran itu dimulai dengan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat yang kuat, yang paling kuat. Dasar pengkategorian Makkiyah dan Madaniyah itu adalah berdasarkan kepada periode. Makkiyah adalah surah yang diturunkan ketika Nabi sebelum hijrah ke Madinah.
Sedangkan Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi menurut pendapat yang ketiga ini, walaupun surah tersebut diturunkan di Mekah, tetapi periodenya setelah Nabi hijrah itu tetap masuk ke dalam kelompok atau kategori surah Madaniyah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada ketentuan dari surah Makkiyah dan Madaniyah. Di ketentuan atau indikator atau tanda-tanda. Ketentuan dari surah Makkiyah yang pertama adalah setiap surah yang ada ayat sajdah. Berarti surah tersebut termasuk Makkiyah. Jadi kalau kita baca Al-Quran kan itu ada tanda di tepinya enggak? Ada ditanda, dikasih tanda itu yang ayat sajdah. Yang kedua, setiap surah yang mengandung kata kalla. Kalla innal insana layatgha arra'ahustagna. Surah apa tuh? Surah apa tuh? Surah Al-Alaq. Kalla bal tukadzibuna biddin. Itu surah Al-Infitar, itu contoh. Kemudian ketentuan yang ketiga, setiap surah yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan, kita jumpai kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu disebutkan. Nah, ini termasuk surah itu termasuk surah Makkiyah. Kemudian yang keempat, dibuka setiap surah yang dibuka dengan huruf singkatan atau dengan huruf-huruf kode seperti alif lam mim. Tapi itu secara umum. Nah, kalau surah Al-Baqarah itu dibuka dengan alif lam mim atau padahal surah ini termasuk Madaniyah. Jadi itu hanyalah ketentuan secara umum. Sedangkan ketentuan dari surah Madaniyah yang pertama adalah berisi kewajiban atau sanksi. Kewajiban atau sanksi atau hukuman dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Yang kedua, di dalamnya disebutkan tentang orang-orang munafik. Itu ketentuan yang kedua dari surah Madaniyah. Di Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu Nabi menghadapi dua tantangan. Tantangan yang pertama adalah dari golongan Yahudi Madinah. Yahudi Madinah ini sejarah kedatangannya ke Madinah adalah ketika mereka diusir oleh penguasa Romawi dari Palestina. Di itulah sejarah mereka mengungsi atau mereka berhijrah dari Palestina ke Yasrib. Jadi waktu itu sebelum Nabi hijrah namanya adalah kota Yasrib. Kemudian tantangan yang kedua Bapak Ibu adalah dari kalangan munafik. Di orang munafik ini adalah orang yang beriman secara zahir, tetapi hatinya tetap berada di dalam kekufuran.
Apa tujuan dari orang munafik itu? Tujuannya hanyalah untuk mencari keamanan. Jadi kalau dilawan Nabi tidak talawan. Jadi, mereka itu tunduk kepada Nabi secara zahir, masuk Islam secara zahir, tetapi di hati mereka tetap berada di dalam kekafiran. Jadi karena itu kita jangan mudah-mudah menuduh orang munafik. Karena munafik itu definisinya adalah kafir secara batin. Walaupun di zahirnya mereka menzahirkan keislaman. Walaupun Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu memberitahukan ciri-ciri dari orang munafik. Yang pertama, apabila berkata dusta, bila berjanji mungkir janji atau diingkari, apabila diberi amanah khianat. Kalau kita temukan tiga tanda ini pada seseorang, kita belum bisa atau belum boleh memberikan cap munafik kepada orang tersebut. Karena hakikat dari munafik itu adalah orang yang kafir hakikatnya. Tetapi di lisannya, di zahirnya mereka menzahirkan keislaman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membeberkan rahasia dari orang munafik. Di Nabi sendiri dulu sebelum turun wahyu, Nabi tidak bisa mengetahui mana yang orang Islam yang benar-benar Islam dan mana orang munafik sebelum diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Allah membongkar isi hati dari orang munafik itu. Kalau di hadapan mereka itu patuh, tunduk. Dalam bahasa awaknya apa itu? Pandai baminya ayi, enak. Pandai mambik muko, enak. Pandai mambik muko. Lah di belakang bego, nah, Nabi dicibianya lah ya. Di belakang Nabi diolok-olok, dicimeh. Itulah ciri-ciri dari orang munafik. Bapak Ibu jamaah sekalian, kemudian kita masuk kepada tema dan gaya bahasa dari surah Makkiyah dan Madaniyah. Tema dan gaya bahasa dari surah Makkiyah yang pertama adalah ajakan kepada hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Jadi itu ciri-ciri surah Makkiyah dari segi tema. Ajakan kepada keimanan, ajakan untuk mempercayai adanya hari akhirat, ajakan untuk mempercayai kerasulan Nabi Muhammad. Jadi lebih kepada bagaimana umat waktu itu, karena yang dihadapi adalah kaum kafir Quraisy, agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan akhlak mulia yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Kemudian penyingkapan dosa kaum musyrik. Jadi yang pertama adalah peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan akhlak mulia. Di pada periode Mekkah ini belum banyak ayat yang berbicara tentang hukum hakam, tentang hukum syariat, tetapi lebih kepada dasar-dasar umum. Dasar-dasar umum bagi perundang-undangan, dasar-dasar dari akhlak mulia. Kemudian menyingkapkan dosa kaum musyrik. Di Allah Subhanahu wa taala memberitahukan perilaku-perilaku orang musyrik Mekah itu sebelum datang Islam, seperti membunuh anak
dalam keadaan hidup. Itu sudah menjadi tradisi di kalangan jahiliyah, masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab. Anak perempuan yang lahir itu ditanam atau dikubur hidup-hidup. Yang kedua adalah menzalimi sesama manusia. Contohnya memakan harta anak yatim. Itu salah satu kezaliman yang terjadi di zaman jahiliyah. Kemudian yang ketiga menyebutkan kisah para nabi dan umat terdahulu. Jadi dalam surah Makkiyah banyak diceritakan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? Agar kaum musyrik Mekah itu mengambil pelajaran, mengambil iktibar. Fasiru fil ard fanzuru kaifa akibatal musyrikin. Fasiru fil ard fanzuru, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana akibat-akibat yang disebabkan oleh orang yang kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, suku katanya pendek-pendek. Jadi ini salah satu tema atau gaya bahasa dari surah Makkiyah. Suku katanya pendek-pendek. Pi pendek, tegas. Bahasa tadi tajam. Karena lebih banyak diarahkan kepada kaum musyrik untuk mematahkan argumen-argumen dari kaum musyrik Mekah. Bapak Ibu, kemudian kita masuk kepada tema dan gaya bahasa dari surah Madaniyah. Yang pertama menjelaskan ibadah, muamalah, had, kekeluargaan, warisan, jihad, hubungan sosial, kaidah hukum, dan masalah perundang-undangan. Nah, pada periode Madinah, karena di sini fokusnya bukan lagi mengajak manusia untuk beriman, tapi sudah mengarah kepada pembentukan masyarakat, maka mulailah diturunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tata cara ibadah, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, hukum kekeluargaan seperti warisan, hubungan sosial, masalah jihad. Di masalah berkaitan dengan fikih itu banyak diturunkan setelah periode Madinah. Kemudian seruan terhadap ahli kitab. Ini juga menjadi tema dari surah Madaniyah. Seruan terhadap ahli kitab agar mereka mengakui kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, menyingkap perilaku orang munafik. Menganalisis kejiwaan mereka, membuka kedok mereka. Ini juga sudah kita jelaskan tadi dari segi tema surah Madaniyah itu menyingkap perilaku orang munafik, membuka kedok mereka yang sebelumnya tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, suku kata dan ayatnya panjang dan gaya bahasa yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dasarnya. Ini berbeda dengan surah Makkiyah. Surah Madaniyah suku kata dan ayatnya panjang-panjang. Ini salah satunya adalah kita lihat dari surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ini adalah termasuk salah satu dari surah Madaniyah. Bapak Ibu jemaah sekalian, dalam Al-Quran ada sebanyak 114 surah.
yang termasuk surah Madaniyah adalah 20 surah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fatah, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasar, Al-Mumtahanah, Al-Jum'ah, Al-Munafikun, At-Talak, At-Tahrim, dan An-Nasr. Di hanya 20 surah yang tergolong ke dalam surah Madaniyah, tapi ayatnya panjang-panjang. Yang paling panjang adalah surah Al-Baqarah, yaitu 286 ayat. Kemudian yang diperselisihkan ada dua balai surah, yang pertama Al-Fatihah, kemudian Ar-Ra'ad, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, At-Tathfif, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Selain dari surah-surah di atas, itu termasuk Makkiyah. Ini dari segi bilangan, surah Makkiyah itu banyak, 82 surah. Tetapi ayatnya pendek-pendek. Dari segi bilangan, Madaniyah itu hanya 20 surah. Tetapi ayatnya panjang-panjang. Jadi itulah penjelasan tentang surah Makkiyah dan Madaniyah. Jadi tujuan kita mengetahui ayat atau surah Makkiyah dan Madaniyah itu adalah yang pertama untuk mengetahui atau memahami hubungan ayat Al-Qur'an, surah Al-Qur'an dengan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kita bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari gaya bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga mengikuti konteks. Jadi kalau di Mekah itu yang dihadapi adalah orang kaum kafir Quraisy, maka gaya bahasa Al-Qurannya lebih kepada ajakan kepada untuk beriman. Sedangkan di Madinah telah banyak yang beriman, maka gaya bahasa Al-Quran itu lebih kepada penjelasan terhadap hukum-hukum syariat. Bapak Ibu jemaah sekalian, mungkin sekedar itu dulu, demikian dulu kajian subuh kita pagi ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan.